Dia patah baru tidak ada yang benar. Al-Ma'as bin Wa'il, tokohnya orang kafir. Datang ke Rasulullah, cari tulang yang berserakan di sampai, patahkan ke Rasulullah. Dia mengatakan, ya Muhammad, orang sudah mati, tulang sudah jadi, sudah jadi bagi kamu. Ya apa caranya? Sudah hancur. Ya apa? Rasulullah, iya, dan kamu bakal berserakan. Berlaku mengajar. Dan kamu bakal berserakan. Allah mengatakan, kata mereka, kita tidak akan dibagikan. Nanti ada sabda. Kalau sudah ada kematian, baru mereka misal. Ya Allah mau beriman, telat sekarang. Kalau nanti berjumpa, Allah mengatakan sumbangnya mereka. Apa kata mereka? Hidupnya cuma sekali. Wa ma nahnu bil jannah, kata mereka, dan kami tidak akan dibagikan. Walau terpulang lagi oleh Allah, andai kan kami yang melihat ya Muhammad, itu pantasnya mereka dihadapkan kepada Allah. Ditanya sama Allah, alaysa hadza, tidak kayak ini betul. Diseret sampai depan mereka, buka dibakar ke dalam sesudah. Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, ya apa orang jalan dengan muka ini? Ini kita pedes banget, karena ini wangi saja perih mukanya. Ya apa muka dibakar ke dalam sesudah kembali. Mukanya sampai hancur beratakan, mukanya lagi jalan. Hei, itu sih bagus sekali, si Adam. Diseret sampai mereka, buka dibakar ke dalam. Rasulullah ditanya, ya apa orang jalan dengan mukanya? Allah yang menjalankan orang dengan kaki bisa menjalankan dengan mukanya. Bukan dari mana? Kau saya bersemangat. Begitu sampai ini lagi ditanya sama Allah. Syahada. Tidak karena kaya betul. Mereka mengatakan bahwa betul ya. Masuk Allah. Bukan dengan betul di maaf. Tidak. Setelah saya masuk Allah. Sapa tak sapa berterangkan. Cepat. Jadi berterangkan. Lalu ya balik. Balik ke depan dulu. Kapan kita ini sudah jadi libur nyata, tanggalan ke tanggal merah, terus ke kapal jatuh di sini. Dan berhenti. Itu ini sebentar. Jangan tanya kita, umur kita di kerosok, tahu-tahu sudah saya terangkan. Walau tak, Allah beritahu kepada Rasulullah, andaikan kamu lihat ya Muhammad, ilmu itu pada saat mereka ditikat oleh Allah, Allah mengatakan, ada hadapan kepada Allah, kemudian Allah tanya, alaysa hadza, tidak karena kaya betul, mau apa sekarang? Jadi yang bertanya, ya apa ya? Betul? Mereka, semua mereka mengatakan, kalau bal betul, walaupun dan demi Tuhan kecilkan. Allah mengatakan, kalau apa kata Allah? Fadukul ada sekarang rasa akan jejak. Dukul di rokok itu di bayangkan. Allah mengatakan rasakan. Rasulullah mengatakan kalau di masjid ada 100,000 orang lebih. Andikan di mana 100,000 orang lebih. Kemudian apa? Satu orang dimasukkan neraka. Oh, jauh sekali di masjid. Cerukkan roti. Cerukkan yang kakak. Selamat. Andaikan di masjid ada 100,000 orang atau lebih, satu orang dimasukkan. Oh, sultan saya turunkan. Oh, riung. Hari kiri. Ini celupkan dia. Celup dikeluarkan. Sudah apa? Kata Rasulullah, terbakar masjid dan semua tidak habis terbakar semuanya. Bayangkan yang masuk. Ini uangnya apa? Kok bengkak? Tutup api nombor, wuduh. Kata Rasulullah, kebakaran di dunia itu neraka 69 kali, takut 70 kali lebih dari kemarinnya. Terus begitu baru ditanya sama Allah, alaysa hadza, tidak kan neraka ini betul? Mereka mengatakan bala betul ya Allah. Kalau sudah betul bukan ustaz maaf enggak. Bagus sekarang rasakan. Allah mengatakan fadukul adaba bima rasakan sejarahnya kenapa dulu kata Allah kamu kafir kepada Allah. Allah berfirman qad khasirul ladina kadzabu bi sungguh kata Allah sampai kali yang mendustakan hari pertemuan kepada Allah. Dan percaya kalau mereka bertemu sama Allah. Kita sudah ditinggalkan oleh orang tua kita, sahabat kita, dan semua kerabat kami, teman-teman kita sudah meninggalkan kita. Tinggal kita di mana? Kapan dia tahu? Satu persatu dari teman kita, sahabat kita yang ngaji dulunya sudah berangkat, yang beriman untung mereka terima semuanya. Sahabat yang banyak berbuat amal kebaikan mereka tinggal semua. Itu mati, makanya Rasulullah mengatakan, roh itulah hatinya. Wastawal spesial dan segala macam. Yang menyebabkan bingung, tapi mari sudah
bila dikeluarkan. Pada saat akan meninggal dunia, istrinya lihat dalam keadaan pingsan, mengatakan, wah musibata, alangkah beratnya musibahnya. Bila sadar, jangan bilang musibah salah. Mati itu kan musibah. Kematian bagi orang yang beriman, nikmat luar biasa. Kata Rasulullah, dunia ini penjara bagi orang yang beriman. Bagi orang mukmin penjara juga ini. Bagi orang kafir, seakan-akan surga bagi mereka. Sejujurnya penjara, tapi sudah mati. Orang kafir sebenarnya begitu mati terus. Berapa ribu tahun? Jangan tanya. Uripe 60 tahun.